Assalamualaikum dan salam sejahtera. Individu fitnah Nilofa mohon maaf. Kuala Lumpur, individu yang didakwa memfitnah pengacara Nilofa iaitu Shamira Safia tampil membuat permohonan maaf secara terbuka di Twitter. Dalam kenyataan itu, Shamira mengakui mengeluarkan kenyataan di Twitter dengan pelbagai platform media sosial lain tanpa asas dan tidak benar pada 26 Disember lalu. "Saya, Shamira Safia, dengan ini menarik balik kenyataan yang saya buat terhadap Cik Nilofa serta pembantu peribadi beliau di Twitter dan pelbagai platform media sosial pada 26 Disember 2020. Saya mendakwa dan membuat penyataan ini tanpa asas dan ia adalah tidak benar," katanya. Shamira juga menegaskan bahawa dia tidak berniat jahat ketika menulis kenyataan itu sekaligus kesal dengan tindakannya. "Kenyataan itu tidak dibuat dengan niat jahat untuk berbohong atau mencemarkan nama baik mereka. Saya juga amat kesal kerana tindakan peribadi ini menimbulkan rasa malu, sedih dan membawa kesusahan kepada mereka," katanya. Dalam masa sama, Shamira berkata permohonan maaf itu dibuat atas kerelaan hatinya sendiri. "Permohonan maaf ini saya buat di atas kerelaan hati saya sendiri untuk saya perbetulkan keadaan tanpa tekanan daripada mana-mana pihak," katanya. Shamira sebelum ini berkongsi beberapa cerita yang disertakan dengan tangkap layan mesej dari aplikasi WhatsApp berkenaan hubungan Nilofa dan Puri serta beberapa perkara. Terdahulu, Harian Metro melaporkan Nilofa menafikan tuduhan yang mendakwa kononnya sudah berkahwin di Kelantan, terkena ubat pengasih dan memindahkan sejumlah duit yang banyak kepada pendakwah muda itu. Petikan daripada My Metro. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.